Indonesia. Lapa kelas tahun dan seberat 190 kg. Jadi terdapat apa semua kita berikan tepukan yang istimewa kepada sebesar kami ini. Pedoman gembira yang kami rakanya bersama dengan Malaysia. Jadi, sebelum memulakan persembahan, coba akan memberikan satu salam persahabatan pada juara tiga, Malaysia. Dan juga satu cuba dekit. Yang kebesaran yang juga ada dua orang kepada untuk kami. Jadi kita berikan tukar sekali. Baiklah, tuan-tuan dan semua, pada petang ini, Doma akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana caranya. Saya pun sebelum berenang keluarkan, Doma will show you how to sila yang sesuai Doma. Jika nanya Doma berenang dengan penumpang khas, ini ada Doma dengan keempat-empat berikutnya, iaitu dua di depan dan juga dua di belakang. Serta dibantu untuk badannya seperti daun pidok, memudahkan lagi. Gerakan doma apabila dia berada di dalam air. Ini adalah sekarang yang boleh disekut sekalau berada di habitat asalnya di lautan sana yang dikenali doma kepada besar. Baiklah, kembali kepada suatunya. Jadi, tuan-tuan, sekali lagi kita berikan tepukan. Pada petang ini saya diminta oleh juati kami yang Doma akan bermain satu permainan. Jadi kita tanya pada juatinya. Besar, permainan apa yang akan dimainkan oleh Doma? Basketball. Baik, Doma akan bermain basketball. Jadi kita sama-sama akan mereka Doma bermain bola tersebut. Sama ada menggigit bola tersebut atau memukul bola tersebut memberikan tipenya. Mari kita lihat. Jadi air Doma menggunakan fungsi hidupnya untuk menolak bola tersebut. Dan dia akan kembali bola tersebut yang terlepas dan memasukkan bola tersebut ke dalam net yang telah bersedia. Ustaz Sam, boleh lakukan sekali lagi. Kasih selesai, baiklah. Doma akan berikan semula bola tersebut. Sekali lagi kita akan lihat aksi Ismangga. Kita akan lakukan Doma. Ada perempuan sebagai mana tadi ya. Dan kita akan lihat Doma memberikan fungsi hidupnya untuk menolak bola tersebut dan dalam satu kami. Dan seterusnya dengan kekalian yang fleksibel serta dibantu misai yang keras, Doma kembali bola tersebut dan memasukkan bola tersebut ke dalam net. Jadi tuan-tuan dan puan serta adik-adik, sekali lagi kita berikan tepukan yang istimewa pada Doma. Sebenarnya aksi-aksi menarik yang telah ditunjukkan oleh Doma sebentar tadi. Baiklah, seterusnya Doma akan menampilkan satu aksi lompatan. Jadi tidak boleh lompatan tinggi ataupun naiknya. Tapi sebelum itu kita menunjukkan Doma untuk bersedia. Di atas batu di ujung dan saya siapkan berminat juga berdapat. Anda boleh fokuskan kamera anda ke arah target dan menegak pada ujung dan tiga. Fokuskan kamera anda ke arah jumlah tiga.
sebelum itu kita perlu mencoba untuk benar-benar bersedia melakukan aksi dengan boleh. Udah dah. Bintang lah. Oh, itu dia ada naik lah. Dan beberapa puan nampaknya lomba telah pun bersedia. Dia dah lompat lagi. Ingat sama-sama lompatan tinggi yang kedua daripada dua. Dia lompat. Dia mana apa? Bintang. Bintang. Sekali lagi, salah satu dia duduk daripada dua. Seterusnya, satu lah bintang. Dan kita lihat, satu lah bintang. Yang kedua dari pelajar. Kita buat dengan adik-adik pelajar sama-sama kita berikan tugas kepada mereka. Itulah yang pertama buat dengan caranya seekor singa laut melompat dan menjadi lima meter seperti jeruk, kerbau dan sebagainya. Dan seekor singa laut mampu melompat melebihi 9 kaki hingga lepas. Terusnya. Jadi kami akan menguji bagaimana fleksibel jari-jari domba. Dan untuk menguji bagaimana fleksibel jari-jari domba, dapat berjari kami ada keempat ring. Mana keempat ring tersebut akan dilontarkan ke arah domba. Jadi kita sama-sama di domba berjaya atau tidak menjemputnya. Dimulakan dengan ring yang pertama dan konsen ke domba. Lihat, ring yang kedua. Berjaya, ring yang ketiga. Nampaknya sasa di situ. Dan sekali lagi, saya akan mengambil sebelah atau melompatkan ke arah domba dengan yang ketiga. Oh, sudah. Oh, nampaknya. Kalau belum selesai, sekali lagi selesai. Dan yang tiga dan yang terakhir juga berjaya. Kalau tadi kita lihat domba mengangkat lompatan tinggi, tapi kali ini kita akan lihat domba akan mengangkat lompatan ke dalam gelungan ataupun jam. Biasa kita belum berapa untuk bersedia dan di atas alat ini biasanya. Jadi, untuk yang dibuka oleh bagi kami, jadi anda boleh fokuskan kamera anda.
presidente, non avrei più da fare il domani, dico dopo quarta briga a tutta. Dico un piccante perché adesso voi dovremmo fare se così io la ho, ma come in bagna, come io oggi la mia compagna, io non ne ho un lugar più sentito, mi sai, mi ha detto, le mie mie mie, taxi vos, io mi sai. Jadi kami ada sesuatu yang berubah jadi tidak ada. Pokoknya ini beliau berjaga kami sudah berubah. Mungkin ini kaya-kaya besar dan karena kita tahu bagi berubah adalah ikan. Kamu ada kaya-kaya sebanyak 10 kilogram satu hari. 10 kali. Oh, kaya ikan besar. Betul pasti. Betul. Berubah. Sesuai ini satu-satu tidak baik. Sesuai kita ada sesuatu yang tahu ini hari-hari. Jangan contohi apa yang dilakukan oleh bagi kami, sebaliknya. Contohi apa yang dilakukan oleh Jawa, di mana Jawa akan mengutip foto-foto yang telah dilakukan oleh bagi kami. Dan akan memasukkan foto-foto ke dalam tong sampah. Ya ya, mesej ataupun pesanan yang berjawab kepada kita semua terutamanya adik-adik. Karena kita membuang sampah di tanah tempat, buang sampah ke dalam tong sampah yang dikasih. Banyak ya spesies mengatasi sekarang ini disebabkan oleh kecuali dari saya sendiri dengan membawa sampah di belakang tempat sungai, lautan dan sebagainya. Jika domba seribu singa laut mampu untuk melakukannya, ya kita semua boleh melakukannya. Jadi jangan ada cerita kita buang sampah ke dalam tong sampah yang dekat. Dan kata itu macam saya berhenti kepada pokok yang telah dibuat berikut kami. Jadi kepada anda yang tersebut, contohilah apa yang dilakukan oleh domba untuk besar. Mula barang berat ke sana. Jadi tetap orang saya telah mengalami kami. Sekali lagi mari kita bersama. Kita berikan tepukan yang mesti memberi kepada sebesar kami. Dan adegan ini maka berakhir dan berjaga dengan kami untuk tapi sebelum kita berikan terbuka yang kita kembali kepada kami yang terbaik dan kami yang telah menurut kita saya dikasih oleh Allah, Mr. Rita, Mr. Erti Belakasan dan juga Mr. G yang berada di sana. Semoga ada semua gembira semasa berada di seluruh negara Malaysia. Tapi sebelum itu, wait, nanti dulu. Ini dia, satu mesin dan juga, bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Aduh.